Okay, seperti yang kita semua tahu, reptilia tergolong dalam benda hidup dan merupakan kumpulan haiwan yang mempunyai tulang belakang. Reptilia mempunyai empat kelas terbesar. Yang pertama adalah order Squamata, yang kedua order Crocodilia, dan yang ketiga order Chelania, dan yang keempat order Rhynchocephalia. Okay, untuk order yang pertama iaitu order Squamata. Order Squamata adalah order yang terbesar dalam reptilia. Berkulit sisik, memiliki cakar dan mempunyai lima jari di belakang kaki. Okay, yang kedua adalah order Crocodilia. Okay, untuk order Crocodilia, order Crocodilia merupakan mempunyai gigi yang tajam, otot yang kuat dan berkepala keras. Okay, untuk yang ketiga adalah order Chelania, bertubuh pendek, mempunyai lidah yang tidak boleh melunjur dan mempunyai cengkerang yang berfungsi untuk melindungi diri mereka daripada musuh. Okay, yang terakhir adalah order Rhynchocephalia, mempunyai duri sepanjang tulang belakang dan mempunyai mata ketiga untuk mengetahui tingkah cahaya. Okay, terima kasih. Berdiri kan. Lalu benda tu. Pas tekan. Takut dah. Siang. Dia takut pun. Siang. Tapi dia terus lock lagi. Yang akan lock. Ni lock. Lock. Ni yang terpaku keluar. Cubalah. Tapi ni lah. Mau tutup lubang tepi ni. Tak apa ni. Bukan dia boleh tutup. Okay, jom. Sang. Just need to get it off my chest. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. You should know that maybe you're the best. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. I just you're good. Intentions are sweet and pure, but they can never tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings. Yeah. Right where you want it, down on my knees. You got me begging, pretty baby, set me free. 'Cause it ain't over until she sings. Saya akan menceritakan tentang spesies reptilia. Okay, saya akan membentangkan, menceritakan tentang ciri-ciri reptilia. Yang pertama, seperti yang kita tahu, reptilia ialah spesies yang berdarah sejuk dengan skala kulit yang kering, keras dan bersisik. Kedua, kebanyakan mereka menghabiskan masa mereka, hidup mereka di kawasan yang lepas mereka berdekatan dengan kawasan mereka bertelur. Yang ketiga, mereka boleh dijumpai di kawasan yang luas, serta mereka menggunakan cahaya matahari untuk memanaskan badan mereka dan menggunakan air untuk menyejukkan badan mereka. Seterusnya, mereka juga tidak mudah ya berpindah tempat kerana mereka susah untuk menyesuaikan diri mereka dengan kawasan yang baru. Dan yang terakhir sekali ialah mereka bernafas menggunakan paru-paru. Jadi sekarang telah kami dapat 2 gecko dari hasil tangkapan kami. Jadi sekarang gecko ini adalah dari spesies yang sama, iaitu common house gecko, atau nama saintifiknya adalah Hemidactylus turkicus. Jadi setelah kami tahu, gecko ini adalah juga daripada spesies reptilia. Sebab kita boleh lihat badannya adalah bersisik
dan dua-dua sini adalah berdarah sejuk. Juga kita boleh lihat dalam ekor atau badannya terdapat sedikit macam bintik-bintik. Okey. Jadi dia sepertinya adalah seperti spesies cicak biasa je. Tapi cuma perbezaannya adalah bila spesies cicak ini dia lebih terdedah kepada kawasan hutan-hutan. Sebab itulah kita boleh lihat bahagian yang bertumpuk-tumpuk di bahagian cicak ini. Jadi spesies common house gecko ini cuma hanya boleh terdapat di Southeast Asia sahaja. Lagi satu, dia dia juga boleh thermoregulation, iaitu dia boleh mengawal suhu badan mereka pada waktu pagi dan waktu malam. Okey, jadi untuk diet common house gecko ni, dia hanya makan insect dan spider saja. Binatang yang kecil-kecil. Dan itu sajalah. Mereka juga adalah selalu keluar mencari makanan pada waktu malam saja. Dan kalau macam kita boleh nampak, macam di kawasan lampu-lampu, tempat berlampu, mereka juga selalu berada di situ kerana kawasan itulah yang selalunya banyak serangga-serangga menghidap. Jadi itu sajalah pada saya. Terima kasih. Bye. Besar dalam reptilia. Ular tambang yang berasal daripada family Colubridae. Okey. Untuk ciri-ciri ular tambang, panjang tumbuh ular tambang boleh mencapai sehingga 1.4 meter. Bahagian atas kepala ular tambang berwarna kecoklatan dan gangsa. Dan ada jalur mata yang berwarna hitam sepanjang leher hingga ke bawah tubuh ular tambang. Okey, bahagian belakang pula berwarna kekuningan pucat. Okey, untuk ular tambang memakan spesies seperti katak, cicak dan serangga. Okey, dan ia juga sering dijadikan sebagai mangsa oleh pemangsa yang lebih besar, sebagai contoh ular dan burung. Okey, jika ia terasa terancam, ia akan menggigit tetapi tidak berbisa kepada manusia. Okey, sekian. Gigit dah. Tak.